Oke. Udah. Oke, nggak bisa. Ini buat tutorial. Easy peasy. Oke guys, jadi sebenarnya aku janjikan hari ini aku bakal ngajari kamu 3 trik yang sangat mudah. Kamu cuma perlu 10 menit dari 24 jam di harimu. 10 menit aja, kayak ini kamu bisa ngapain coba? Kayak sulap segitu, kayak segitu epic, tapi 10 menit doang belajarnya. Oke, jadi tanpa basa-basi, mari kita lanjut ke tutorialnya. Jadi untuk trik pertama, apa itu? Jadi untuk trik pertama, aku bakal mengajarkan kamu caranya kamu menghilangin stick. Jadi caranya kamu cuma tinggal perlu kayak stick apa gitu, kayak yang sepanjang, punya panjang lah. Jadi caranya kamu tinggal kayak gini, balikin aja, dibalikin dengan bantuan ini, 3 jarimu ini membalikin. Nah, dalam proses pembalikan itu kamu kayak nutupi, jadi biar masih balikin gak kelihatan gitu, dia kayak menghilang. Terus caranya kamu balikin lagi itu kamu dorong pakai jempolmu gini. Jadi ini kamu balikin, terus ini kamu dorong, jadi kok penuhnya kayak gini. Untuk trik yang kedua, kamu hanya perlu stick yang tadi. Saya gak perlu stick, kamu cuma perlu barang yang panjang dengan barang satu yang panjang. Di sini aku menggunakan stick sama pensil, pensil yang lumayan panjang. Jadi pensilku itu ya, pensilku ini tuh pensil paling panjang di rumahku. Di rumahku gak ada pensil apa lagi yang ini, ini yang paling panjang. Semua pensilku pada kayak segini-segini semua gitu. Jadi ini yang paling panjang sumpah. Jadi caranya itu kamu pakai trik yang pertama tadi, kamu balikin, terus pensilnya ini kamu tutup di tanganmu, kayak kamu sembunyiin tanganmu, terus kamu tutup giniin. Jadi pensilnya ini kamu taruh di jempolmu. Udah, say. Jadi kok cepatnya kayak gini. Jadi untuk trik terakhir, pakai terserah pakai apapun, pokoknya lurus dan lumayan panjang lah panjangnya, at least. Jadi untuk trik yang terakhir ini, kita cuma perlu objek yang panjang lagi. Ini pakai yang panjang terus aja setiap tutorial gitu. Jadi caranya ini masukin ini di depan hidungmu. Nah, tanganmu tuh bentuknya kayak gini, kayak biar ada tempatnya buat pensilnya buat masuk gitu. Set. Nah, itu tapi dia masuk ke sini. Jadi kalau di hidungnya gini. Nah, biar tambah realistik kamu bikin suara kayak bikin sisi gitu loh. Terus kalau misalnya lebih mau killer endingnya, tinggal dimasukin mulut. Jadi kira masuk di hidung, terus keluarnya di mulut. Tapi gak cuma hidung toh, telinga juga bisa. Tapi susah kok telinga gitu. Mata bisa mata. Mulut sendiri juga bisa mulut sendiri. Ya gitu. Jadi guys, gitu doang videonya. Saya sudah mengerjakan 3 trik yang aku bakal janjiin buat ngajarin kalian. Ya, mudah gimana? Mudah kan? Apa enggak sampai 10 menit. Apa namanya? 3 menit aja udah bisa ya kan? Aku tahu pasti kamu udah bisa sekarang kan. Pasti kamu punya kemauan buat sombongin ke temanmu. Ya, aku tahu. Jadi, kalau kalian suka videonya, jangan lupa like, comment, subscribe dan tekan notifikasi belnya biar gak terlupa video-video menarik seperti tutorial ini. Dan bye.